Yo, what's up guys? Kali di video ini guys, ya, di video kali ini gua pengen menunjukkan kepada kalian bahwa gua bermain game yang bisa bikin otak kalian meledak. Jadi, buat kalian yang pengen menyelamatkan otak kalian, mendingan enggak usah nonton video ini. Ya, karena kalian akan mendengarkan suara-suara dari orang yang berbicara di depan kamera sekarang. Kuping kalian tuh akan berdarah guys, karena omongan yang sangat amat amat sangat sangat amat parah guys. Ya. Jadi welcome to game Android yang terkenal banget di kalangan YouTuber sekarang. Banyak banget yang ya guys, kita langsung aja guys. Dia udah melototin gue dari tadi. Dia kode, ya. Dia kode buat dimainin. So, ya, yeah, let's go. So di sini gue gak pakai earphone karena gatel anjing, banyak cacingnya. Jadi pertanyaan pertama adalah, jadi Bu RT tinggal di rumah Pak Camat karena dia. Bu RT tinggal di rumah Pak Camat karena dia. Guys, Bu RT tinggal di rumah Pak Camat. Emang Pak RT nggak punya rumah anjing? Ngapain tinggal di rumah Pak Camat? Karena dia ini ye ke gua mau jawab, bos, ngapain nototin gua? Serem banget anjing. Oke, jadi gua bakal Bu RT tinggal di rumah Pak Camat karena dia ini ye anjing. Ngapa harus dikasih oke bantuan? Oke, gua nggak bisa kalau depan A. Oke, bantuan. Ya, pertanyaan kedua, siapakah suami Bu RT? Mana gua tahu, anjing. Pak Tarno, anjing. Pak Tar. Salah. Tapi pas guys, pas ya. Oke, Pak Lurah. Bukan juga. Mau lu apa nih? Pak siapakah suami Bu RT? Pak RT ke saya. Oke. Oke, oke, oke. Guys, ya, gua tadi minta bantuan. Ya, gua nggak ngerti lagi sama pertanyaan dia, guys. Mumet anjing, mumet. Jadi sorry banget kalau misalnya banyak bang, lu bego atau goblok nggak bisa balas. Tahu? Gua tahu nih jawabannya nih. Tadi Bu RT tidur di rumah Pak Camat karena anaknya. Ya, siapakah suami Bu RT, Pak Camat? Boom. Seminggu kemudian Pak RT jadi camat juga. Lanjut, polisi mengatur jalan lalu lintas. Terus apa dong anjing? Polisi mengatur jalan lalu lintas. Tapi di sini kasih L, guys. Please, mohon bantuannya. Gua goblok. Gua tuh paling enggak bisa main gini-ginian nih. Ini gua bisa enggak gini-ginian nih. Ya, kenapa gua mau record game gini? Karena rame banget. Semua temen gua di sekolah bilang gua coba nge-record game yang amat sangat bikin gua bego. Ya gua bego makin bego. Polisi mengatur jalan lalu lalu lantas
guys. Hey, gua tahu nih. Gua pinter. Lancar. Oke, ya iya kan abis ngatur jalan. Ya bodo amat anjing, biasa tuh polisi mengatur jalan lalu lintas, macet juga ada. Ya, ada. Enggak semuanya lancar, cak lontong. Untung aja lu ya terkenal. Kok kagak? Gua tarik jenggot lu. Seruling bila tidak ditiup akan bunyi. Jika tidak ditutup akan busuk. Apa dong anjing? Oke, kita skip aja ya. Mendingan daripada gue bego anjing. Ikan bernapas dengan insang lah goblok. Terus apa dong anjing? Nih nih, kayak gini gue bikin bego nih. Hidung. Salah juga nih. Tulang. Enggak salah juga. Ikan bernapas dengan tenaga. Iya, tenaga. Enggak bisa juga nih. Guys, ambulan guys, telepon ya, telepon ambulan. Bentar lagi nih gue udah setengah-setengah sadar guys ya. Kalau kegelagapan bisa mati. Cak lontong semua bener, gua tuh semua bener anjing. Bener 100% ketika ada yang ulang tahun dikasih kado. Salah. Ketika ada ulang tahun dikasih daun. Dikasih. Tuh gue bantuan ya. Gue bantu satu nih. Iya. Dikasih. Dikasih yang. Finish him. Karena orang ulang tahun pasti umurnya berkurang. Ketika ada ulang tahun dikasihani, siap. Cak lontong ya. Lanjut. Daun-daun apa yang bisa dimakan? Daun-daunan. Tadi ah benar. Daun-daun apa yang bisa dimakan? Daun apa yang bisa dimakan anjing? Daun belinjo? Bukan, cuma dikit. Daun. Allahu Akbar, guys. Ya guys, jadi ya ini daun. Daun-daun apa yang bisa dimakan? Siap. Donat anjing, donat. Keluar gua. Au. Bodoh amat. Sampai sini dulu videonya guys. Gua udah gak kuat. Gua udah bego ya kan. Otak gua juga udah setengah-setengah. Gak bener anjing. Otak dipakai 100% pastilah. Semua orang pengen banget otak dipakai 100% anjing. Gua 1%-nya kagak ada nih. Guys. Ya, pasti banyak kalian yang komen di bawah. Bang, kenapa lu pakai bantuan mulu, Bang? Lu kenapa enggak mikir? Mikir apa, nyet? Pertanyaan aja udah bikin gua kagak bisa mikir, monyet. Ya gua harus ngapain lagi anjing? Bantuan juga banyak, ya. Jadi, have fun aja lah. Gua pusing sama Cak Lontong nih. Untung terkenal lu ya, kalau kagak jenggot tuh gua potong, gua cukur ya. Gue botakin. Ingat lo. Oke guys, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk klik like. Kalau kalian gak suka di stack juga gak apa-apa. And comment di bawah. And subscribe ke channel gua. And subscribe ke channelnya Cak Lontong kalau punya channel YouTube. And bantu juga share ke teman-teman kalian supaya channel gua makin maju dan berkembang.
and always on my channel and always cool every day, and see you in the next video guys. Bye 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 bye.